Halo, nama aku Sofi. Melihat dunia yang berputar sangat cepat, aku ingin membuat sebuah teknologi yang bisa membantu kehidupan banyak orang. Namun, untuk menggapai cita-citaku itu, aku harus meningkatkan ilmu pengetahuan yang aku miliki, didukung dengan lingkungan dan juga ilmu kreatif, agar aku selalu terpacu untuk menciptakan hal yang baru. Melakukan riset adalah salah satu kegiatan favoritku. Di sini, aku bisa tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti yang sedang aku dan teman-temanku lakukan. Kami sedang mengembangkan sebuah alat yang terinspirasi dari salah satu toko anime favorit kami, Pokemon. Tren tanaman hias yang ada di masyarakat membuat kami mengembangkan alat yang dapat membantu banyak orang untuk menyiram tanamannya secara otomatis. Untuk mengembangkan teknologinya, kami tentu tidak sendiri. Sebagai seorang mahasiswa computer science, kami dibantu oleh dosen-dosen yang mementori kami dengan sabar. Teman-teman yang sedang melakukan pertukaran pelajar di luar negeri pun berbagi ilmu yang mereka dapatkan di sana. Dan tentu saja, fasilitas kampus yang membuat kami tak ingin berhenti berinovasi. Kami belajar untuk menjadi manusia sepenuhnya dengan menumbuhkan empati. Karena kami percaya untuk hidup, kami harus menjadi manusia seutuhnya. Nggak cuma berani adu ilmu, kami juga berani menantang diri untuk selalu berpikir kreatif. Karena kreatif ada ilmunya.